Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Azul Media. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengubah bahasa di aplikasi Canva menjadi bahasa Indonesia. Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar Canva dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Oke, langkah pertama, silakan buka aja aplikasi Canva di HP teman-teman dan silakan klik aja garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih yang setting ya, silakan diklik aja setting ini. Oke, selanjutnya silakan tunggu. Kemudian pilih yang your account ya, kita pilih your account dan di situ teman-teman bakalan melihat settingan language ya, bahasa ini tinggal kita klik aja seperti ini dan silakan cari bahasa Indonesia. Nah, ini sudah ketemu bahasa Indonesia, silakan klik aja ya teman-teman dan silakan tunggu hingga aplikasi Canva-nya merestart. Nah, ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman. Sangat mudah bukan bagaimana caranya untuk mengubah bahasa akun Canva kita atau aplikasi Canva kita menjadi bahasa Indonesia. Semoga tutorial ini bermanfaat. Silakan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.